Bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam? Nabi Isa itu luar biasa. Yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Menyembuhkan orang kena penyakit kusta, orang lumpuh dengan izin Allah. Wa yuhyil mauta. Menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Sanggup dia. Tapi dia tetap tidak one man show. Tak bisa sendirian. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang bisa menolong aku menegakkan agama Allah? Langsung dijawab oleh hawariyun, apa kata mereka? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong. Tanpa pikir-pikir panjang, nahnu ansarullah, kami menolong agama Allah. Jangan tolong orang, jangan tolong orang, tolong agama Allah. Untuk apa? Intansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah menolong kamu. Adapun manusia tak perlu kita tolong. Manusia tak perlu kita tolong. Cacing dalam tanah dijamin Allah rezekinya. Anak burung patah sayap di atas pokok kayu dijamin Allah rezekinya. Di atas pokok-pokok kayu itu tertulis nama kita bahwa buah itu akan kita makan. Di atas kulit-kulit ikan di dalam laut itu tertulis nama kita bahwa akan kita makan ikan itu. Begitu kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Tapi menolong agama Allah ini perlu. Bukan untuk Allah, bukan untuk agama Allah, bukan untuk Rasulullah. Untuk apa? Intansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah menolong kamu. Lihatlah bagaimana ketika Ustaz Arifin Ilham menolong agama Allah, Allah tolong beliau. Jasadnya tak ada di tengah kita, tapi ruhnya ada, selalu bersama dengan kita. Sama dengan kita. Biasanya setelah pengajian, beliau akan memeluk, memegang tangan, tak lepas. Turun ke bawah sebelum turun tangga, berapa kali lewat. Awas, jangan injak, jangan injak, jangan injak, karena ada semut situ. Setelah dia meninggal, semut itu pun tak ada lagi. Ada semut, jalur semut. Hati-hati, jangan injak, jangan injak. Beliau bawa, makan, duduk bersama. Masya Allah. Tapi itu tak ada lagi. Tak ada lagi. Tapi dalam hati kita kenangan itu akan tetap ada. Tapi perpisahan itu tak lama. Kenapa? Karena akan ada pertemuan yang abadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggupkah kita bertama berkata kita akan bersama dengan ulama yang soleh-soleh, bersama wali-wali Allah, bersama para habaib, bersama zuriat, bersama Rasulullah SAW? Dapat kita mampu berkata demikian padahal solat kita lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Ingatnya waktu takbir sama salamnya, lain daripada itu kosong hampa. Oleh sebab itu maka diisi dia dengan ruh solat itu khusyuk dan berjamaah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di pondok pesantren Tebu Ireng sedang demam panas. Humma, demam panas. Lalu kemudian murid-muridnya yang menjaga mengatakan, "Kiai, solat di rumah saja, biar santri-santri solat di masjid." Apa kata beliau? Panasnya api neraka belum ada apa-apanya dibandingkan dengan panas demamku ini. Bawa aku ke masjid. Baca dalam kitab Hadiyus Sari Majmu' Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari. Ada di dalam tentang bagaimana istiqomahnya beliau solat berjamaah. Bagaimana dengan kita solat jamaah kita? Begitu pula dengan almarhum Ustaz Arifin Ilham, diceritakan oleh Ustaz Rusli yang melihat langsung beliau di tengah sakitnya, di tengah lemahnya, tetap solat berjamaah di ruang tempat beliau di rumah sakit di Penang. Tetap bukan solat fardu, bukan solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat tarawih saat sakit lemah, tetap solat tarawih berjamaah. Kita mau masuk surga bersama ulama, bersama Ustaz Arifin Ilham, bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bersama sahabat Nabi. Mau masuk surga,
Sholat sendiri di kamar. Jam 7.30 sholat subuh. Masuk wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah. Mana tak sesuai permintaan kita dengan bekal yang kita bawa. Tak sempurna antara munajat kita dengan apa yang akan kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka salat tak ada yang lain. Nanti kalau mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki, bisa kita salat di Taman Raudhah insyaallah. Amin. Di Taman Raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan rumahku ada satu taman di antara taman-taman surga. Tepat di mihrab tempat Nabi jadi imam itu, di tiang sebelah kirinya, perhatikan, ada satu keramik bertulisan As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa masjid ini kokoh, megah, tegak berdiri? Tiang, tiang kokoh. Kalau sudah tiangnya hancur, tiang itu adalah salat, salat, salat. Mudah-mudahan akhwat-akhwat dapat suami yang istiqomah salat berjamaah. Tak usah kalian pusing-pusing mencari calon suami. Ini yang anak-anak muda yang istiqomah ini. Inilah dia. Kalian tengok-tengok aja dari atas. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dimudahkan Allah jodohnya. Kenapa semua bilang amin? Yang belum nikah aja lah. InsyaAllah. Tabarakallah.